Para sahabat Rema yang terkasih, hari ini Jumat 16 Desember 2022 adalah pekan ketiga masa Advent. Renungan pada hari ini akan diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 33 sampai 36 bertemakan kesaksian yang berwibawa. Para sahabat Rema yang terkasih, sebuah kesaksian atau testimoni biasanya dibutuhkan untuk menguatkan atau membela kebenaran suatu peristiwa atau status seseorang agar peristiwa itu semakin diakui kebenarannya. Orang itu juga diakui kualitas hidupnya. Dan hari ini Tuhan Yesus memberikan keterangan mengenai kesaksian Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Yahudi. Kendatipun kesaksian Yohanes Pembaptis itu mengenai kebenaran, bahkan dikatakan dia adalah cahaya, cahaya yang mencerahkan, yang memberikan arah kehidupan. Namun mereka tidak percaya. Para sahabat Rema yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa kesaksian yang penting dan tak terbantahkan adalah kesaksian mengenai apa yang dijalani Yesus mengenai tugas karya perutusannya. Kita tahu bahwa Yesus menjalani tugas perutusannya dengan sungguh-sungguh total, dengan pemberian diri, pengorbanan hidupnya, bahkan sampai wafat di kayu salib. Maka ketotalan, ketulusan, dan bahkan pengorbanan diri ini sebenarnya adalah kesaksian atau sebuah kehadiran dari kehidupannya, dari identitas dirinya yang tak terbantahkan lagi. Kalau orang-orang Yahudi membuka mata dan hati untuk melihat, untuk mengalami, saya yakin mereka seharusnya menerima, bahkan percaya akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mengenai juga siapa dia itu. Ada seorang ibu yang pekerjaannya adalah penjahit. Jahitannya sangat laris. Banyak orang datang, bahkan instansi-instansi tertentu selalu datang untuk menjahitkan kepadanya. Karena memang jahitannya sangat bagus. Dan orang-orang yang datang dilayaninya dengan penuh sukacita, dengan ramah, dan membawakannya dengan penuh kegembiraan. Baginya menjahit sudah menjadi hidupnya. Bahkan orang mengakui bahwa dia adalah seorang penjahit yang hebat, yang baik, yang diakui mengenai kualitas hidupnya. Para sahabat Rema yang terkasih, pelayanan dan tanggung jawab serta perutusan kita, satu pihak merupakan pekerjaan yang memang harus kita jalani. Namun sebenarnya juga merupakan sebuah pertaruhan mengenai diri kita, mengenai hidup kita, mengenai siapa dan bagaimana kita ini, mengenai kualitas-kualitas hidup kita.
dan pekerjaan tanggung jawab yang kita jalani sebenarnya memberikan pewartaan mengenai hidup kita, mengenai diri kita kepada orang lain. Dan orang semakin bisa mengakui, mengenal identitas kita, mengenai siapa kita. Maka melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk mari kita melakukan tugas-tugas kita, tanggung jawab kita, pelayanan kita, perutusan kita dengan total, dengan sepenuh hati, dengan penuh pemberian diri, agar melaluinya orang semakin mengenal identitas kita, mengenai siapa kita, dan mengenai kualitas hidup kita. Maka untuk ini, mari kita mohon berkat Tuhan agar kita selalu dikuatkan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati keluarga kita, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.